sudahnya masih ayah dina tempat tempatna maksudnya dina masih dina mulut kene gitu nya ya anak pun lamun keluar dina syarat anu eta maka batal kaiji teu tadi kudu ludah urang ulah ludah batur oh kena panggil ludah urang urang tahun di sukanya dikumpulkan itu dina gelas simpen dia nama di dalam kulkas misalnya ada apa kali-kali pas dia sebut berapa mah sebutnya dia jenang bonan nah ada hal udah sorangan mah lagi sebulan di rumah dibuka di dalam kulkas dingin aku segar gila letai si kira-kira ada apa tanda katanya soksana aja lu udah aku yang nyari lah tapi non ayo nanti sedih kalau warna karena itu termasuk kan tercampur yang sesuatu tapi aku tercampur di jangka bagi dua bagian seumpama tercampur najung perkara amnya saya bisa menana nah maka dirinya nalika ditebar semata hajar dan ke nah contoh lainnya orang non nuju saun kali-kali dina lidah orang itu misalkan non ayat tuangan tapi tuangan atas bukunya harus pasti atas bisa dipisahkan lah pas sese kurang satu ya terus dibuat tapi misalkan sama si ayah kene kali-kali orang rumah dituang ke tuan jadi mata mata kabar kabar dari mana orangnya lalu non lalu anu terus bercampur yang udah orang begitu namun ayam tercampur mah misalkan ayam nanon ayam nasi biji-bijian terlebih kacang terlebih nanti nah biji-bijian lah apa namanya katingal tercampur ya sama orang ribuan kemendi yang ditelan ditelan itu termasuk anak batal batal begitunya aja koma aja ayam nanon kedua tadi itu tidak mulutnya mulut anu mata kabar tawak genteng nyata lamun dihajar balijang ayana kumaha dilebet ke karena mulut urang terus dihajar ditelan bagi urang sadar urang lebet berpuasa nah. Dina masalah maksudnya karena mulut kene ayo nu dihukuman makruh nu kumaha nu dihukuman makruh nah nu dihukuman makruh nanya eta anu di saat urang masukkeun hiji perkara kana mulut urang tapi urang teu dituang. Contoh, ayeuna misalkan urang keur tuang, lalu urang keur saum, kali-kali ningali urang kali urang di kumaha keur teu permen, terus urang teu kumaha iseng-iseng wae deh coba di ka urang teh kana mulut urang teh. Nah, dihajar kana mulut urang teh. Terus kumaha dipikeun ka budak, terus untuk ditolong tuh si anak tapi dia dibuang di dipijen deh dirasakan nah kultur ngerasa unggul tapi untuk ditolong dia dibuang deh nah itu hukumnya makruh kayak ngerasa uji masak gitu nah ayah ayah itu ngerasa uji masak tapi apa di hukum mana tapi ngubah kenapa ngubah itu masalahnya dilaksanakan maka untuk dia kenaman asal dari masalah pula di gak ditolong maka jadi cukupin deh anak pun anu dihukuman makruh mah tadi nu kumaha nu ngahaja-haja budak urang lainnya teu ngalam es krim gari-gari kurang teu diasa terus saeuti kudu ciduhkeun di supaya tinggi sae unggul ka naon pada mulut urang misalkan seperti kitu nya iseng-iseng hukum teh kan mah tak dihukuman naon makruh ya makruh hukumna jadi bakal menjadikeun naon bakal menjadikeun dosa saumpama ayeuna kumaha keur urang naon ngahormong eta es krim misalnya terapi permen kali-kali naon urang aya nu ngaleuwaskeun dah macam batu di pangkar kaki ngaleuwas ka si permen terapi si es krim ka Tuhan ku urang ya tah nuangna urang kana eta perkara hukumna bakal puasa nanti dosa hukumna naon almadak dosa naon cing naon ku ngamulin-mulin kana eta ku iseng-iseng eta ku nyoba-nyoba eta nya ah jangan lawan seberang namanya gitu aja itu nanti kayak manfaat kayak manfaat nah gitu kayaknya ini yang beda itu hukumnya batal mantep seolah mati keluar gede itu kurang beda kuning yang namanya pemakruhan secara pembatalan anak pula bantuan-bantuan kurang dibutuhkan batal seolah mati nah itu seorang kuningnya seorang hukum seorang hukumnya kayak gitu nya
Kajeng deui. Kajeng deui teu perkawis kadua nya naon lian anu sukana salasai di lian teh yang pangamun. Nah, nalika urang masukkeun curuk urang kana pangamun urang maka dihukuman batal. Tapi dihukuman batal ini aya batas maksimalna. Mana batas maksimalnya? Nyaeta nalika kana naon? Nalika kana perkara dina leuwetian lamun karaosna beuri, beras beuri. Nyerang, nyerang. Nyerang. Eta batal, ya, batal. Nah, anapan kurang orang hungkul kumaha disebutkeun? Beuti kieu batal teu? Kalau korong cenah geus galari panen misalkeun teh dikorekannya kurang dikukul dikitu-kitu batal teu? Eta mah mata kabatal teu, ya. Mata kabatal teu kana puasa. Dua tak batal di jawa pangumur mah seumpama sampai ke dia karena karena perkara anu sok kudih nalika di lebetan gitu cuma tak batal kan di lebar kawis pangamu pangamur udah banyak oh iya dina nyingrup cai nalika urang wudu nah yuk seueur kawana ibunya namun dina kawalan wabi mabi nyanakna di hukuman anak sunnah tadi lah berkawas dalam berkawis ke non kita menurut cai dihukuman karena sunnah kata dirinya dari kau orang dulu kali kali orang nyinggrek cai dari bacaan dari ngadua maka dirinya orang dapat pahala hukumnya untuk makruh bahkan dihukuman sunnah dari kau orang menjadi saul oke orang nyinggrek cai karena apa kamu meskipun nyerang katanya lah meskipun nyerang meskipun ayo pulau-pulau cerutai wajar ting sampai tahu biasa nih saya nanggulnya sebiasa sebiasa nanggul sewajar nanggul bisa buat mas gitu itu mata kapal tahu dari tama maka ada hukuman non soal sunnah terus gitu nya kacang deh hati lu liang tehnya atau yang non ya cepil nalika urang ngorekan cepil maka dihukuman batang batasnya sampai ke non sampai ke cepil panangan urang contoh ayeuna urang nyolek panangan urang kalau betna sampai ka sakieu misalkeun teh ateuh sakieu maka nu kaduga keneh ku panangan urang teu matak batal anu batal mah kumaha anu kalau betna anu teu kadugi ku panangan urang urang ayeuna leuwih jadi perkara maka hukumna batal siga ayeuna contoh saperti naon karek kuping urang leuwih karek kuping ya urang atuh cepil gari-gari jeung saung kalau betul naon pare kuping kana cepil urang mata sama sampai ka turun beunta mah dihaya di urang da kitu dikangina dikangina bagi batal puasa kana urang nyampe ka eta kalau betul sesuatu karena batas maksimal panangan urang lamun kumaha urang mah dikitu-kituna teu jadi masalah anu batal mah nu melebihi tina panangan urang eta hukumna kitu. Aja mari, kaopat, kaopat kita naon, dubul, kubul, palawangan payun, ya, palawangan payun, nah ya, pangitan kamu istri, ya, kamu istri, nalika ibu, urang ayana ombe, nalika urang ombe, kebejer, nalika mawas, suaranya palawangan payun, urang, ulas sampai ke kalabut ngedein, ya, cukak ku ayeuna perkara anu zahir nalika urang cingogo ya nalika urang bogo eta we cukak geus kumaha geus ngene ngalobetkeun ayeuna naon robot napisan ramo ramo urang teh kudu bogo jangan jadi kitu bisa eta kudu teu geus ngene ayeuna hukuman batal seumpama aya anon lebet karena palawangan sayu maka cekap naon cekap anu zahir hukum anu katingal nalika urang bogo terus kitu nya aja beda bagian ieu aja gendai anu katilu kalep kalimat terakhir kalimat liang anu mata kabatal kenalika yang kalau betanten nyata liang dubur liang pengker ya nalika urang lain liang pengker kalau betan lawan baik perkarana maka itu dihukuman batal puasanya sehingga lain urang lawan itu najai najai untuk berenang berkuku berkuku nah, nalika berkuku itu otomatis lancing si cai
Jangan salah hati lebatnya kanawan, lebat karena kanan pukul urang, kata layak pukul urang, begitu. Awas ya. Terus nanti urang nalika ombe, enten, nalika ombe, nalika bersih. Awas, dikenging jerotin, cekap nawan, cekap anu zahir nalika urang gogok, terus gitu. Ya. Dikenging sampai ka dilebutin ka lebetna. Lebetkeun deui dikenging nya. Atas sehari ya, insya Allah bisa Allah kalau nggak banyak tinggal yang di sini sih macam bahaya. Tanya kak ini, Henda tina anu salapan eta anu mata kabata kerana puasa tanya eta ayah anu asup karena salah saya jenal ya anu lima. Tanya kak ini karena yang mulut, yang mulut kedua karena hidung, katilu karena ini. Jadi, kemudian kene kedua nyata utah atau nampi muntah anu dihajar, ya. Nalika urang tersaung, kali-kali urang lainnya non utah yang nanti sengaja maka hukumnya batal puasa urang. Pak cuma cuma puasa terpuasa utang aja. Utah anu aja, ibu sadis berarti anu urang dikorbankan gitu. Koma dikorbankan gitu banyak. Mulut orang dikorowekan, sehingga orang aja putih itu batal yakin. Ayana contoh seperti kumaha dan juga aja. Sehingga ayana orang kermapa kari-kari nonjing. Dari kucing. Bau hitut, misalnya deh. Ya, bau hitut pun kahir karena bau hitut eta. Tapi orang dia kemarin nikah. Tapi untuk panjiru, maka nah aja, itu disinyalkan. Disesep. Disesep. Dan pikir aku mah, biar kau oke kena batalnya, bau tangan. Tak utah itu dikemas di hukum nak dihajarnya, maka batal tu kosana. Yang lain nak terlampau dijawab dengan bau naon, bau bangke, bisa kena pakai berit. Ika kah antap ini cinginnya aja, ya. Maka dulu tu kau langsung utah, maka utah itu dihukuman ngajar ulang dalam orang kata dicing, ini dengan sengaja. Maka nak utah nanti kekerasan, baik ngambil ayat dan perkara-perkara hamil, ya. Perkara-perkara yang terenak kau dan mata kedikir dia bikin buka maka udah mulut di juhan selalu tak buka kaya dengan sengaja kecik tina itu tempat dari tempat yang anu bau sehingga orang buka maka itu hukumnya pak kumaha laman ayat orang kerdina mobil dina kendaraan biasa naik becak yang naik busnya kali-kali naik busnya kurang rumah kalau kayak setengah jam berjalan ke ongke eta hukumna cing kira-kira batal teu puasana urang. Eta engke heuh eta mah teu disengaja apa aja, teu disengaja teu batal. Angga eta nalika urang ayeuna muntah anu teu disengaja itu teu batal hukum puasana lamun urang ayeuna ngabersihan kumur-kumur susehingga bersih dibuang sisa anu muntahna eta. Anak kotoran terkumur-kumur, kalau kali tolak deh, anu ayah kena di nawan, ayah kena di nawan melukuran, sisa-sisa na, bisa minta, maka itu hukumnya batalnya. So sanawas tadi, cek awal tadi nawan muntahnya, mau dihajar, batal teh, ya emang tadi sengaja, tapi kumaha, tuju bersih kendala, itu dikumur-kumur kendala, sehingga ayah sisa makanan, sisa muntah, anu katuban kurang, maka itu hukumnya batal, masa ulangnya. Ya itu betulnya, berbina, segitu bintang untuk sekap itu kan mudah bisa mulai insya Allah kalau kami lupa pertama insya Allah bintang ibu-ibu bapak-bapak mungkin ngajak pas ada Yana memilih sama ayat ibadah yang ringan kuliah subuh kuliah subuh kultum ya kuliah subuh kultum apa-apa lagi menit kuliah subuhnya insya Allah bintang tapi sangat berudah kalau di pijikin sangat berudah mengawasan pada subuh dengan ibunya dan mengirim maha ke kanal sana insya Allah benar buka itu kalau itu tidak ayah tentunya sekali lagi bin ayah selanjutnya insya Allah benar mausna sahabatnya menerang subuh juga ada sekolah subuh karena aku 5 sekolah 8 habis nanti keirahan cuman ya sama kurang baik keirahan kemanu damar keirahan
anu dia bangsa orang kan atau Lupina sakit untuk sekap diatur, kamu pembahasan dengan orang yang ayahnya. Kita masih kena yang wapas, sampai dibeli, beli halu pada naras, maka insya Allah biasa diwakar, biasa berita di PRG. Kalau tidak lo ke PR, nanti bayar berapanya, mau kan terus sampai bantar ke kayu. Kamu perkawis non, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tahiyat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi balasana dan secara langsung mati Rasul mata salawat nakumaha gitu benernya Rasul mata salawat nakumaha. Nah sakumaha anu diudiakan di dalam kagerangan Pak Rasul salawatna sami sarang urang, sami sarang urang nyebatin nami anjinanya kira. Jadi di dalam kagerangan solu kama ro'aitu muni usoli suratlah anjen, sakumah anjen ningali sholat kami sholat rasul. Berarti ulama, para sahabat, para tabiin, para ulama, kita orang ayana sholawatna, tahiyatna seperti siya. Berarti rasul, oke, okay, sami seperti siya. Terus dicontohan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Nabi itu sami, ucapkan gitu. Sami, anjen Nabi, nami anjen yang sebabnya kong boro-boro kanjen Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala, oke, okay, nao sholawat kami. Ya Bar. Agungkeun sareng ngamulyakeun ka saha ka Kangjeng Rasul kitu nya. Masih urang caurita ka Rasul nya. Sosanos ayeuna Rasul anu nyebatkeun anjeunna Muhammad atawa nyarira Muhammad jang urang teu kenging saperti kitu dina adab-adaban. Maka urang kada ngaos tasawuf teh dirinya. Tasawuf itu adalah untuk adab-adaban, untuk apikan dina ibadah urang. Kitu nya. Urang ngaos sayyidina Muhammad bukan berarti ayeuna naon anu dipuja-puja teh Rasul bukan seperti itu nya, seperti itu. Tapi kumaha jadinya? Tetep urang mah ayeuna ya mah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ngagungkeun dalam kagemangan eta Rasul adalah utusan Allah jeung nu dikatakeun Allah gitu. Saja mah anu geus cinta ka kasihna Allah maka bakal dikasih deui bakal dibiga cinta di pusat ka Gusti Gusti Allah. Nah itu Pak Bintang yang bakal santai payun udah sama Allah untuk itu. Namun Pak Intan milih ya mah kalau nabi kirang nana mina teh kirang puas hapunten ya hapunten angkat sebuah mangga Pak Intan di terus nikah no mangga ya di Pak Intan pelatihan mangga sok ini dipakai orang di siang siang nah saum pamina orang menuju saum di saum tuh Pak di saum tuh saum ya saum enak banget enak banget kalau di saum kali-kali kemana ngosok gigi ngamuk odol dibalik kene batal itu cuma tak batal kan tadi oke ayana masuk ke nawan es krim masuk ke ayana kan dulu cuma tak batal berarti tadi dua terkecuali bapak ayana ngosok gigi kan dari fok dikumpetin kalau buat kita lanjut mau batal hukum nah ala penasuk iman bisa wios namun dirinya sampai kawadi ayah batasna kira batasna sampai kak zuhur nah sampai kak zuhur. Setelah zuhur kali itu mah urang ayeuna teu genging ayeuna nyikat tos sanggok atawa apa nana kumaha mah biasa enten masalah. Mana ya Ustaz? Mana tanda-tanda nakeng pahala sareng nakeng pahala kumaha? Terbanya tanda-tanda nakeng pahala sareng nakeng pahala itu mah panginten bapa pertarosanana anu kumaha nya? Lu mau ngatelah rosanana anu pikir di mati aja bagi habis kalau sudah makhluk ya dari lama urusan kholik urusan Allah Subhanahu wa taala ya urusan Subhanahu wa taala antara diterima sareng teu nama itu adalah urusan Allah mancen ayat tanda mancen henteu seperti itu benar banyak tanda nanti ngasapari ulama ayat oge Pak anu nyebatkeun namun ia pilih kalau nak doib, tapi terbantun non mengkafir begitunya. Kalau tanda-tandanya amal kita besar mengkena, tidak sahut banyak, tidak sahut, sahut kita.
Aku nggak bisa lulus yang awal. Lagi saum sesakit terus disuntik, bagaimana? Saum? Ya. Disuntik? Disuntik? Ya. Aku ngaku mahat ya. Barang anyar. Nalika orang terdamang, terus ayeuna orang di non, nalika dicana ka dokter, orang disuntik bu, ya. Terus eta hukumna kumaha? Jadi sekaol pak sami wae dirinya, aya anu ngamakruhkeun, aya anu ngameunangkeun, aya anu ngabatalkeun oge dirinya, ya. Cuma ayeuna kamu orang kumaha? Kamu kaapikan, kamu kaapikan, kamu kawaroan, ya kamu orang mendingan ulah disuntik nalika nuju sahur sebenarnya mangkin dirinya ngadongkapkeun perkara barang anu anyar kan anyar. Nah dari celah barang terus buka mun disuntik dirinya dari di sahur mah rek nyuntik ke bae nyuntik bae boleh bae atau ke sahur mah bagaimana aplikasi kalau lawan orang mendingan ya kecuali mencret begitu. Dia kuartos. Udah kok beas. Susah segitunya. Ya jekan itu ya, dan aja dengan berkawis pikir mas lebih sama kawana jika kurang dirinya pada selain referensi referensi ngawasnya dirinya, itu kurang terang kumahan-kumahan ya. Sebetulnya dengan berkawis bayar pidya anu utami ya, anu utami, anu abdona beas anak pun ayah nak kurang non setiap sabu beas, misal pun madorot terkena piku maha, ayong pun kuatis we di ilgen, no? Dia tangkeun. Dia tangkeun karena artis, maka dia punya masalah. Jadi masalah suami wae di anak juga. Namun karena sekiranya orang madorot beas, kita ayat yang itu mahal lah, jadi karena artis itu punya tangan suami wae. Anak pun ayam anu cenah sakeuna painten di rumah anu kumajik anu banget apikna sopanna kata sopanna sayangna ngan desahkeun lamun urang anu bijak atos gitu teh masalah ka urang mun bijak geus sok kitu aja aja mede mah jadi mimisan berarti batal ya kan mimisan kalbari sareman mimisan orang batal itu lamun mimisan antara sariwan ya kali orang sariwan kali pek aya nana urang mun saum terus sariawan maka dirinya saum urang kumaha batal da pinter batal tamah penting kumaha nalika urang ngabersih anana ulah sampai nyolokna ka kalau buat cuma bisa, katanya kalau luar mah tidak bermasalah, kalau penting lah kalau buat nak gitu ya, tak bermasalah mah kalau buat nak. Pandina mah tuh nge-mege, rumah tak nggak batal, kita nongci. Kak asupan, kalau betan,
lima liang eta gitu. Mulut, hidung, kepil, palawangan payun, palawangan pegel. Dimana keasupan dengan sengaja, maka itu hukumnya malam untuk ngaja, tuh nabi keruhai, pektoro jokto yonawan. Mau ngel, pas lagi. Baik mau, Pak. Pas orang keruhai, ini si jalan, ini panser, asup. Patah-patah, ini sengaja matuh patah-patah. Ini sengaja patah-patah. Ini penting, Pak. Ini penting, udah di sengaja. Ada banyak. Atas. Insya Allah, ini punya. Kamu pengawasan, pengintan, kalau misalnya Ayana yang bikin penutupan, mudah-mudahan orang sadayana sing tiasa dipenakan dari Allah dina pengawasan rutin dan malam terhadap pesawat dan diberikan kesehatan sehat kami insyaallah sekali menarik doa kafirah sama rumah parangpun dan tiawa subhanahu wa ta'ala ya Allah alamin. Hadirin terima pemuluh, Ibina, sekitar dari Kapi Hatur, Apuntan, Anu Kasuhun, Anu Sayyidina Tuhan Subhanahu Wa Ta'ala, Anu Awunat, Dina Kabupaten Simpulik, Kudima Sofa, Nahmad Raja, Akhirul Kalam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, Pak, ya Pak.